bilang dong kalau kayak gitu buluk banget muka gue. Ya udah nih, yang penting nih kita harus bahas ini dulu. Banyak yang Riko soalnya dikepoin. Iya, bener-bener rame banget nih. Rame banget nih yang pada nge-DM gue, cek lah kayaknya cuma satu orang doang padahal. Yuk. Apaan sih nih? Ini anak siapa sih? Kenapa? Tahan dulu, bridging dulu kali. Kepoin buku. Sekarang kita lagi mau ngepoin bukunya Aheng. Ini rame banget asli. Ini bukunya dari AU ya? Iya, dari Twitter. Iya. Sama aku For, terus ini ada Rahma, ada Dia, ada Luna Maya, Polaras, ada Fau dan ada Suci. Oke. Nih yang editor bukunya ini siapa? Kita berdua. Kita berdua. Ya, editornya si ada Fauzia sama Suci. Editor Maruk. Iyalah. Kok Maruk sih? Si Maruk. Ada juga. Terus enggak daripada tidak ada kontribusi. Ada. Ada apa di sini? Sesuai namanya Aheng deh. Maksa. Nah, sesuai judulnya kepoin buku, kita bakal bahas ini buku misalnya dari alurnya gimana, karakternya gimana, terus jalan ceritanya gimana, semuanya kita bahas di sini biar teman-teman yang belum baca AU-nya Aheng bisa lihat video ini dulu nih kalau mau nyari rekomendasi buku, mau dibeli apa enggak. Tapi belum tahu nih ceritanya gimana, tonton dulu video ini. Oke. Berarti ini role playing-nya siapa sih? Emang ada role playing ada. Iya, Tomingse. Bukan. Ada WiFi. Zaman banget. Ada WiFi-nya WiFi Hendri, terus ada WiFi-nya Lukas, ada WiFi-nya Xiaojun dan NCT-nya siapa? Mark. Oh. Nah, ada teman-temannya si Aheng itu. Bismas-mes enggak ada? Tadinya mau dimasukin, tapi karena dia jadwalnya lagi padet gitu. Bisma enggak dulu. Bisma sih kayaknya enggak mau ya di situ. Kayak iya. Kayak ngomongnya Korea semua. Jadi gua enggak ngerti gitu. Enggak boleh. Oh, terbalik saya. Terbalik. Maaf, Martin. Enggak pegang-pegang yang lain, Ci. Gak RT biasanya megang. Terus gimana nih? Awal ceritanya gimana? Coba siapa yang mau ngomong? Parah mau ngomong. Oh enggak. Justru kalian berdua akan kita bedah hari ini. Oh, jadi gini. Tahu dulu apa? Kenapa kalian tuh kan kalian editor nih nyari ini naskah ya. Terus kenapa sih milih si Aheng ini untuk kalian mau terbitin gitu di Lovable? Tanya pertama. Nah, pertama ini karena banyak yang rekomendasiin pastinya. Terus ya tapi kita enggak langsung serta merta lah, tapi ya kita target sama saya juga. Iya, kita itu dulu dong, kita review dulu nih. Kita review dulu nih ceritanya, baca-baca dulu. Ternyata unik juga loh gitu, kayak komedi tapi ada romansnya, ada dramanya juga. Itu wah, Ahengnya terus karakter Aheng ini juga seru banget gitu loh. Intinya. Dan banyak ada di dunia nyata sih, kayak banyak orang-orang yang relate. Jadi banyak orang-orang yang ketawanya lebar tapi ternyata dia di balik itu suka menyendiri, nangis kan. Seperti ibu ini yang suka nangis di kamar mandi. Iya, kan? Kayak gitu. Musola. Alasannya sholat tapi nangis kan. Wow. Aheng dah. Ditutup doa ya kan. Jadi kita tuh mengeditnya membayangkan Mpok Laras gitu. Ya mulai. Relate sama Laras. Terus Aheng dah. Ini relate bukunya, seru juga dan direkomendasiin. Terus emang gimana sih cerita awalnya gimana? Suci? Oh, siapa kita doang? Sweet dulu kan? Apa yang membuat Aheng ini tuh beda gitu kan? Apalagi kan ini romance komedi gitu kan? Apa sih yang membuat perbedaan apa lawakannya? Kayak OVJ atau gimana gitu kan? Ya kayak seperti judulnya kan, ini Aheng bukan Dilan. Jadi ini tuh romance-nya bukan romance-romance ala Dilan yang aduh gombalan mulu gitu loh. Tapi oh, I'm sorry. Apa nih lo? Nyebut mirip. I'm sorry. Itu apaan sih? Pokoknya bukan aku. Nah, tolong deh. Kurang sih. Bisa
pajak ya. Oh maaf ya, bukan gombalan-gombalan yang itu deh, minyi-minyi lah. Ini gombalannya Al-Aheng yang ada komedinya. Naluri ya, ya naluri, naluri seorang pelawak gitu ya. Ya benar gitu. Iya jadi kalau Dilan kan tipe yang sweet gitu ya, memperlakukan ceweknya cool, manis, cool gitu. Kalau si Aheng itu tipe yang dia memperlakukan cewek tapi dengan sebuah kekonyolan dia. Kayak kan biasanya cowok-cowok tuh ngajakin ceweknya nonton ke bioskop. Kalau Aheng nontonnya sabung ayam. Tapi itu wacana doang sih. Balapan kura-kura. Sabung ayam. Nah, cuma dua ayam. Tapi itu cuma wacana aja. Emang masih ada sekarang? Gak ya, ceritanya. Ceritanya, Nak. Wacana doang sih sebenarnya. Menarik-narik perhatian cewek ya gitu. Kayak dengan cara-cara sederhananya si Aheng itu. Kayak kalau cewek kan iya, gitu kalau kalau tipe cowok jam sekarang kayak dibeliin tas yang Hermes gitu ya. Hermes. Saya enggak sih, pacar saya enggak sih. Gitu. Enggak jelas Hermes dong. Kan dong. Bisa tas. Saya biasanya sih pacar ayam makan bareng gitu sih. Nah, kalau 20 menit enggak? Wow, lanjut. Nah, kalau misalkan Aheng tuh tipe yang ngasih surprise ya sendal jepit suang. Suang. Ya, itu karena ceritanya jadi kayak Caca nih, si ceweknya ini Caca misalnya pakai sepatu hak gitu tuh lagi date mereka ya. Terus kan ya biasa lah kalau sepatu hak kan akhirnya lama-lama pegel terus lecet. Belum, baru asam urat. Nah terus kayak si Aheng menunjukkan perhatiannya itu dengan beliin sendal jepit dan si Caca lebih nyaman jalannya gitu. Ya pas mungkin orang-orang lihat kayak iya apaan sih, nggak modal banget di sendal jepit, tapi bagi Caca itu tuh suatu perhatian sweet yang banget, sweet gitu loh, yang berbeda gitu ya. Kalau sendal jepit swallownya X Supreme gimana? Wow, ada ya, ada loh, Oreo aja X Supreme, ini merek semua disebut. Siapa tahu di endorse. Burungnya bukan burung walet swallow gitu ya. Burung walet. Ya udah nih, dari tadi nih ngomong Aheng, Caca gitu tuh. Nah ini belum tahu nih, aku belum tahu Aheng siapa, Caca siapa. Kita mulai nih dari bab-bab awalnya, ini menceritakan tentang apa? Ayo coba ketemunya gimana? Jadi pertemuan Aheng dengan, Aheng itu adalah mahasiswa fakultas hukum di satu universitas. Nah ketemunya sama si Caca itu ketika Aheng lagi ngebut bersama Nirmala, motor kesayangannya warna pink, terus dia nyerempet. Oh, motornya Nirmala. Yeah. Okay. Nyerempet Mini Cooper. Mini Cooper? Iya. Yang membuat si Nirmala itu yang membuat 17 juta melayang gitu. Jadi itu awal perkenalan Aheng dengan Caca. Caca itu, si Mini Cooper-nya itu mobil milik pacar Caca yang di akhir cerita jadi temennya Aheng. Aduh, spoiler banget. Jadi tuh bengong. Nah, tadi kan udah nyebutin tuh ada Aheng, ada siapa tuh tadi Caca. Nah, kita tuh belum tahu nih siapa nih Caca, siapa Aheng gitu. Coba mohon Ibu editor penjelasannya. Ya, jadi pada awal ceritanya, jadi si Aheng ini naik motor kesayangannya namanya Nirmala, motor pink matic gitu. Nah, itu pada saat motor itu pink dia. Iya. Nirmala ya, Beb. Namanya Nirmala. Nah, itu tuh dia kebut-kebutan. Aduh apa sih Paul, lupa lagi. Oh jadi dia terlambat tuh. Kebut-kebutan di mana nih? Karena terlambat masa dia. Masa di laut sih? Terlambat kelas. Terlambat kerja, kuliah. Terlambat kelas lah kak, terlambat kelas kayaknya. Mau kuliah. Aduh buru-buru. Terlambat head. Jangan dong. Emang ngepake. Susah lah editor. Kayaknya. Itu dia ngebut karena gara-gara telat kelas. Mana sih kalau orang telat kan, aduh mau buru-buru. Nah, lagi di belokan, dibrak aja, nabrak tuh motor. Nabrak apa itu? Nabrak mobil Mini Cooper punyanya si Haris. Nah, Haris ini terkenal cowok ganteng yang kaya raya gitu. Haris itu siapa? Nah, anaknya wakil rektor kan gitu dia. Oh, rektor kampusnya. Yang punya Mini Cooper itu. Udah, oke, udah sekarang adu bacot, bla 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 bla.
dipisahin lah sama seorang cewek namanya si Karelia, Karelia atau si Caca. Nah, Caca ini pacarnya si Haris. Si Caca itu ada di mobil. Iya, ada di mobil barengan sama si Haris. Nah, dari situlah si apa pertemuan awal si Caca sama si Aheng. Dari situ kan si Haris nuntut tuh si Aheng, udah lu ganti rugi nih, kaca mobil gue pecah gitu, 17 juta break gitu. Nah kan mahal ya, langsung ya. Iya kan mini cooper. Biar malam langsung ada harganya 17 juta. Biar malam motornya jenisnya Matic. Matic gitu. Matic yang lama. Pink lagi? Pink. Seharga motor dia Tidak, tidak cukup. Dijualnya mungkin 5 juta itu nanti malah kayaknya. Legend tapi kan. Nah terus ya dari situ kan si Haris ya, gimana sih, Aheng kan sederhana ya, orang cowok sederhana gitu. Gak mungkin dong bisa ganti rugi 17 juta langsung brok gitu. Nah si Caca ini ngerasa apa sih, ya udah lah gak usah diperpanjang, mending gue yang ganti rugi gitu loh. Kenapa si Caca yang jadi? Nah jadi si Caca ini kayak punya misi, bukan misi sih, kayak udah tahu kan sifatnya si Haris jelek nih. Dia gak mau si Haris kayak begitu lagi gitu loh. Gak mau begitu lagi tambah jelek, tambah suci. Jadi si Haris kurang gitu, mukanya kurang. Ganteng, cuman Haris tuh tipe yang bad boy, suka membuli. Membuli atau sombong gitu ya? Anak orang kaya berasa segalanya gitu. Jadi dia si Cacanya itu bertekad untuk bikin insap si Harisnya. Kenapa dia pengen bertekad? Karena sudah banyak korban yang jadi pembulian. Oh, dia cewek baik hati. Mencoba menyelamatkan pacarnya. Kayak semua laki-laki pasti berubah. Dan dia adalah hero-nya. Cowok tuh pasti berubah. Iya. Gitu. Jadi Caca berinisiatif buat kayak kumpung kaya aja. Kamu jangan curhat colongan dong, Ibu. Ayo silakan. Yuk fokus yuk. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Iya, jadi Caca berinisiatif buat apa namanya? Gantiin, tapi enggak sampai di situ. Jadi Aheng si Haris tetap ngejar-ngejar Aheng sampai akhirnya suka dong lama-lama. Sampai akhirnya buatlah sebuah perjanjian bahwa Aheng harus jadi asistennya Haris selama satu bulan. Bawain tas temen-temennya. Temen-temennya gitu. Berarti dia punya geng gitu. Iya, tiga orang dan gengnya itu geng-geng bad boy gitu. Tapi gengnya tuh kayak cuman deketin Haris karena dia kaya gitu loh. Yang enggak tulus. Kayak film apa ya? Kayak film Polaris gak sih? Ya selalu dibully. Emang punya film kok. Ya Allah. Ampun. Terus. Tar dulu. Ini kan dia jadi asistennya buat membayar si 17 juta itu. Terus kata si Caca apa kalau dia jadi asistennya Haris? Nah, jadi sebenarnya Caca tuh udah bayar nih ke Haris. Tapi Harisnya tuh enggak terima. Bukan urusan lo, Ca. Ini butuh urusan gue sama si Aheng gitu. Karena mungkin dia di awal-awal dendam kali ya, karena si Aheng ini kan orangnya nyeleneh gitu kan. Bisa ya. jadi dia balas dendam gitu kali ya. Terus mungkin cemburu kali ya, Caca lebih dukung si Aheng daripada si cemburu. Karena Ahengnya suka godain, bukan godain sih, kayak manggil Miska gitu. Kayak sifat Aheng yang gitu loh, kayak yang ramah suka gitu. Suka ngeledek gitu, kayak ramah. Jadi kayak Haris ngeliatnya, oh lo godain cewek gue ya, kayak gitu loh. Tapi kenapa si Aheng mau buat jadi itu? Buat jadi kacungnya asistennya. Karena tidak ada pilihan lain daripada bayar 17 juta dalam dalam satu hari, dia lebih memilih jadi asisten gitu. Oke. Terus seru banget tapi lu diam aja. Bohong. Ya tapi yang bagian serunya tuh enggak di situ doang sih. Banyak banget. Ada kayak konflik sama teman-temannya sih, kayak lebih banyolnya teman-temannya Aheng itu juga seru juga. Terus juga ada konflik keluarganya Aheng yang ternyata ada sebuah rahasia di situnya itu. Kayaknya Aheng tuh ternyata nggak sederhana itu loh hidupnya. Kenapa dia superhero? Bahagia itu. Emang dia superhero kali ya? Dia kan ini presiden. Kan ini di bukunya Mani yang dia yang gue baca tuh ada yang dia bilang orang yang suka ketawa tuh pasti nyimpan luka kan. Kenapa disebut seperti itu si Aheng? Apa lebih lukanya di keluarganya atau gimana? Nah, lukanya sih dari keluarganya. Jadi sebenarnya Aheng itu
empir gitu kan. Aheng itu jeng jeng jeng. Ya gitu. Apa dong? Ya, tapi enggak maksudnya dia tuh broken home gitu, bukan. Enggak. Broken home. Ayo dong diceritain aja. Apa-apa diceritain sih. Broken home dibilang broken home yang kayak gitu yang juga persidangan enggak. Tapi adalah sesuatu kayak aduh spoiler dikit nih ya. Gak apa-apa, emang kan broken tujuannya spoiler. Oh, iya. Kan emang broken home kan bukan cuma kayak tentang perceraian doang kan. Tapi ada yang kayak misal bokap nyokapnya kerja terus lupa waktu. Enggak seperti itu ternyata. Kan sebenarnya si Aheng ini diceritain di awalnya dia tinggal sama bundanya doang. Bundanya. Ternyata itu bunda itu aslinya. Bukan orang tua aslinya. Nah, bunda itu adalah bibinya atau yang ngasuh dia waktu kecil. Bibinya sih Aheng. Kayak apa? Asisten rumah tangganya Aheng dulu. Oh, berarti ini Aheng orang kaya, bro. Oh, gila. Secara tidak langsung sih. Apa secara tidak langsung? Maksudnya bener-bener banget kayak drama-drama Korea gitu. Tapi sih ngeleng. Jadi, terus kenapa emang orang tuanya udah meninggal atau gimana? Atau dia punya warisan banyak jadi dia cuma tinggal sama asistennya atau gimana? Sebenarnya gini loh, ibunya Aheng sebenarnya ibu kandungnya Aheng itu udah meninggal. Okay. Tapi bapaknya ini ternyata adalah orang kaya. Bapaknya Aheng ini. Bapaknya Aheng. Ibunya enggak miskin. Ibunya itu ada rahasianya lah. Nah, kenapa tapi ya? Mungkin masalah sekali gitu. Ya. Tapi bapaknya ini penasaran sama saya, mereka. Tapi bapaknya ini orang kaya banget di ceritanya. Dia pengusaha kaya, punya perusahaan loh, gede, konglomerat gitu loh. Yang rumahnya tapi kenapa sih akhirnya rumahnya ada paket gitu pas udah lari abangnya udah pergi gitu. Si Snakol. Terus dia kalau beli nasi goreng 100 juta ya? Iya sih. Enggak sih. Iya, 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 bisa ya. Terus ya, tapi gini, kenapa sih Kak Aheng bisa tinggal sama ART-nya loh, bukan sama keluarganya itu? Ternyata si Aheng ini istilahnya dibuang gitu loh. Jadi ternyata Aheng ini adalah istri ya. Jadi Aheng cewek enggak fokus. Tolong deh. Plot twist sekali benar-benar. Anak dari istri kedua pengusaha itu. Wow. Namanya Wijaya. Udah ketebak dong kenapa Aheng dibuang? Berarti ada istri pertama. Enggak, belum ketebak kenapa Aheng dibuang. Masa cuma gara-gara banyak ngomong merat aja. Pasti karena anak istri kedua. Ya. Karena anak istri kedua. Iya. Nah, kalau ada istri tapi kedua, biasanya istri kedua kan lebih disayang daripada yang pertama. Tapi sah nggak? Sah. Kenapa dibuang tuh anak? Nah, karena itu karena ada sesuatu permainan lah ya. Ada apa yang membuat ada permainan atau permainan asik sekali. Jadi itu kayak gini loh, istilahnya kayak papanya Aheng itu, Pak Wijaya itu nikahin mamanya Aheng itu karena urusan bisnis. Perusahaan doang. Jadi doang. Gak cinta. Mengepakkan saya lebih gak cinta gitu. Oh. Jadilah Aheng. Iya, jadi cuma sayang dihanjang. Terus kalau istri pertama karena bisnis gak? Bukan, cintanya sih sebenarnya. Ya udah istri pertama. Cinta sama goyangan. Nah, wali kan kalau dari istri kedua, istri pertama. Udah sih perasaan istri pertama kalau ngelihat istri kedua terus udah punya anak juga, pasti kan apalagi udah hati lah ya. Sakit hati lah. Dan gitu, nah dia ngerancarain lah sesuatu. Jadi kan salah-salah banget lah ya. Maksudnya si Aheng ini benar dibuang apa dititipin? Dibuang, diusir dari rumah. Diusir. Umur 3 tahun. Beserta si bibi itu. Bejat. Si pitik lu sih. Gitu lah. Jahat banget sih. Tapi kok ada kayak gitu ya? Gua ngeliat adet aja kelaparan lu sedih ya? Apalagi ngeliat anak 3 tahun. Enggak, 3 tahun diusir tuh kayak ini gak sih? Bener-bener masih pakai pampers gak sih? Iya. Masih baru belajar jalan gak sih? Okay. Jalan? Enggak anjir. Buset, kelambatan mental. Terus ya udah akhirnya dia diusir, diselamatkan oleh si pembantunya ini. Iya. Tinggal di situ. Tapi Aheng ini tahu enggak kalau bapaknya ini kayak ini ngapain sih? Tahu. Es krim. Boleh. Oh, iya. Ada pose.
tahu lah, dia tahu semua latar belakang keluarga, dia tahu semua. Tahu semua. Iya. Tapi waktu dan diusir, dia diusir pun dia tahu. Tahu semua. Waktu diusir ini si bapak gimana pas tahu anaknya diusir? Iya, bapaknya tuh gini loh tipenya. Terus dia keluarga. Kan bisnis ya. Otomatis si cewek punya bisnis juga dong, si ibu yang meninggal itu. Bisa terus keluarga bisnis itu pas tahu ada ininya, ada bisanya. Ayo bisa yuk. Enggak maksudnya. Emang keluarganya sebelah sana nggak tahu kalau si cucunya itu dibuang? Nah itu nggak tahu. Justru karena nggak tahu. Jadi ya mas, ah kayak nggak tahu apa kamu yang tahu? Keluarga saya di sini. Maksudnya keluarganya itu nggak tahu. Oh, gak tahu. Jadi diam-diam gitu kesannya diurus gitu. Kesan jadi diurus gitu. Jadi sebenarnya Aduh, jadi crush saya yang nonton ini gimana nih? Ya udah, mulai lanjut aja. Karena semua manusia pasti ada kesalahan. Walaupun banyak sih. Iya. Yang waras yang lanjutin. Oke, jadi sebenarnya pihak keluarga mamanya itu sudah menitipkan sama neneknya alias mamahnya si bapaknya Aheng. Terus neneknya juga nggak suka. Sebenarnya neneknya suka banget, disayang. Kenapa orang gitu? Uang jajannya seminggu 20 juta. Wah. Enggak, suka banget tapi kenapa tetap keluar? Tapi karena neneknya nggak tinggal di situ. Beda negara tinggalnya. Oh, beda negara. Tinggal di mana? Kenapa sih bisa tinggal beda negara itu, kenapa? Oh, mama bisnis gimana sih? Oh. Berkeliling dunia gitu. Lele. Okay. Jadi di rumah tuh cuma sama mamah tirinya sama bapaknya. Nah, mama tirinya tuh punya anak satu. Namanya si istri Juan. Pertama ini istri punya anak namanya Juan. Seumuran apa gimana? Lebih tua kakak tirinya si Aheng. Tapi galak enggak tuh misalnya disuruhnya aku? Ganteng enggak? Aduh, ganteng banget. Kok enggak mana? Ganteng banget. Pintar lagi ya. Boleh S2 kan. Aduh, jadi mau nikahin. Aduh, yang itu gimana, Pak? Aur. Astagfirullahaladzim. Melorot maksudnya. Gitu. Terus. Nah itu. Apa? Terus dia. Nah pas si Aheng diusir. Enggak. Si Aheng ini akrab gak sama si Juan-Juan itu? Untuk awal-awalnya tuh hubungannya tuh kayak dingin gitu loh, Pak. Jadi kayak dingin. Mereka berdua saling gak saling benci. Gak saling benci, tapi juga gak saling gak nunjukin komunikasi. Gak mulai, pasti gak nunjukin rasa sayang mereka, kayak gitu. Tapi kayak dalam hati mendoakan gitu. Iya, kayak gitu. Di setiap sholat, asyik. Aduh, di pertiga malam. Pertiga malam. Pertanyaannya, Juan sholat apa enggak? Juan agamanya apa? Umen agama-agamaan. Ya, sama hampir sama. Sudah empire. Astagfirullah. Jadi perjalanannya si Caca sama Henry ini gimana? Mereka tuh akan jadi apa? Bagaimana di cerita ini? Nah, awalnya kan sama Haris tuh yang pacarnya itu. Terus ternyata Haris itu menjadikan si Caca sebagai taruhan. Ya, taruhan apa? Jam banget. Ini pas Aheng udah jadi asisten. Taruhan apa yang bisa mendapatkan duit Caca gitu? Bukan. Taruhan yang bisa mendapatkan Caca apalah gitu ya. Yeah. Nah, selain itu ternyata Haris juga selingkuh. Sama kayak mahasiswi hitsnya di apa ya? Visip ya. Heran namanya. Gitu. Nah, setelah putus dari siapa? Haris, deketlah si siapa? Caca sama Juanda. Itu kakaknya si Aheng. Tapi sebenarnya kayak ya adik kakaan gitulah. Oh, ada yang kakaan. Ada John. Kenalnya dari mana itu berdua? Hubungan bisnis keluarga. Jadi si Caca juga yang mau merat. Kenapa? Yang deketin duluan siapa? Juan. Orang tuanya Juanda, mama tirinya si Aheng. Gitu. Oh, jodohan. Kan dari kecil gitu loh, dari kecil mereka deket. Oh, Caca dijodohin sama Juan? Nanti sih. Nanti. Berarti si Aheng ini? Nanti sih. Nah itu. Bingung kan? Terus berarti Aheng udah kenal sama Caca dari kecil dong? Aheng itu gak kenal dari Caca. Kan Aheng kan diusir. Usir. Yuk.
Oh gitu. Enggak jadi kan si Caca kan sama Juan. Kan saya nanya ya. Sama Aheng gimana? Kenapa Juan dibawa-bawa itu dibawa-bawa? Saya nanya, Caca sama Aheng apa hubungannya? Ya gitu, dari kan tadi kan ya dibilang kan sama si Haris, putus kan sama Haris gara-gara selingkuh, gara-gara ditaruhin. Si Caca tahu nih akhirnya ya. Gimana sih kalau orang orang nyimpen bangke apa? Di otak lo ada apaan ngomongin gitu? Maksudnya kalau orang nyimpen bangke lama-lama pasti kan juga kecium baunya itu loh. Masa sih? Jadi si Haris kalau di dalam freezer nggak kecium. Anggap aja si Haris nggak punya freezer. Jadi si Haris ini dia tuh jadi Caca taruhan. Terus habis itu dia selingkuh. Itu si Caca tau dari mana tuh kedua itu? Nah itu rame di base kampus gitu loh, ceritanya rame. Gara-gara apa tuh? Gara-gara bisa muncul di base kampus. Gara-gara terciduk Haris lagi makan berduaan sama Hera di coffee shop. Hera. Oh namanya Hera. Hera. Rame kali ya di grup geng-geng gitu. Jadi ya, banyak swiper-swiper yang asal swiper. Swiper kali. Terus ini super. Nah, kan itu kan udah Kak Caca patah hati dong. Terus, aku kan baca ya. Aku juga baca. Kok sombong? Katanya si Hen Aheng tahu soal itu. Iya tahu. Si Aheng tahu, tapi karena dia mikirnya, "Oh, ini kayak bukan ranah gue, ini gue enggak ada hak loh kayak ikut campur ke hubungan mereka gitu loh." Tapi dalam satu sisi dia juga kasihan loh Caca, cewek sebaik itu kenapa sih maunya sama kenapa sih jodohnya sama si Haris yang kayak anak tuyul kayak gitu. Anak tuyul. Emang ya, jodoh Haris panggilan Oh, soalnya ada satu pertanyaan yang gokil banget menurut aku yang ada dia, satu pertanyaan dia, asik. Jadi dia si Aheng ini nggak ngerti polos apa bodoh ya. Dia nanya sama temen-temennya kalau cewek udah di jadiin taruhan diselingkuhin sakit nggak, nanya ke temen-temennya kayak gitu. Jadi Aheng tuh tipe yang belum pernah merasakan cinta. Caca tuh kayak rasa cinta pertamanya gitu. Makanya kenapa nanya kayak gitu, jadi dia tuh masih polos-polos. Blow on gak sih? Kayak itu emang dia bukan nyindir ya, emang benar nanya. Soalnya nanya. Dia nanyanya di ya di circle yang mereka, di circle teman-temannya. Terus habis dia nanya kayak gitu? Ya di goblok-goblokin sama temennya. Ya lu, apa, udah pantesan aja jomblo lo, gini aja gak ngerti lo urusan cewek kayak gini gitu. Oke. Iya, gak apa-apa, yang penting gue kaya. Aslinya gak? Aslinya nanti. Iya. Aduh, udah tau. Ending baru kaya. Kan dia gak mau kaya, dia mau menutupi semuanya. Kayak ini ya, kayak filmnya Joshua ya. Apa tuh? Mak kan susah deh dari ibu. Tapi kan dia ditukar anaknya. Terima kasih tuh. Kalau ini kan udah ketahuan anak siapa. Ibu miskin, bapak miskin, teman-teman juga miskin. Itu lagu buat Aheng, ingat, denger, itu lagu buat kamu Aheng. Ahengnya di belakang kamu. Tetap miskin, oh enggak ya. Semuanya juga miskin. Terus jadi lanjutan cerita sama pejabat bansos ya. Nah, biar bisa mereka deket lagi gitu-gitu. Ya kan, gue sih kalau ada istilah kan, kalau buat apa nyembuhin hati yang terluka harus banget dengan cinta yang baru. Mungkin Caca merasakan itu di Aheng, dari kesederhanaannya Aheng dia Aheng kayak nemuin cinta barunya gitu loh. Tapi Aheng, tapi kan dia lagi deket sama Juan. Nah enggak, jadi sebenarnya si Caca itu deket sama Juan itu cuman ngerasa kayak kakak, ngerasa ada yang saya jadi kakak gitu. Si Juannya kepedean. Tapi Juannya tuh terbawa perasaan gitu, baper. Ditambah maknya tuh pengen mengepakkan sayap bisnis kembali. Ajak main Caca tuh karena dia ngerasa bersalah ya, nggak ngasih tahu ke Caca kalau si Haris tuh selingkuh gitu.
Ya, itu pas putus diajak keliling. Itu yang tadi kejadian sendal jepit itu, si Aheng ngajak Caca keliling naik busway ya? Iya, naik busway. Terus naik apa, naik Limala juga pernah. Diajak susah. Iya. Balik ke pertanyaan saya dong. Berarti dia ngerasa bersalah atau? Ya enggak sih, enggak merasa bersalahnya. Kan dia takutnya berpikir, nih gue kenapa ya kayak gini? Apa gue ngerasa bersalah atau gimana sama Caca? Dia sih gini loh, kan dia tahu kita sifatnya Aheng tuh polos-polos gitu. Mungkin dia awalnya kayak merasa, oh gue bersalah nih karena enggak ngasih tahu dia. Tapi dia enggak nyadar kalau itu sebenarnya dia udah suka sama si Caca, sama si Caca gitu. Oh, si Sasa. Si Sasa, Sasa, Caca, Caca. Ini apaan? Bila lanjutin ya. Iya. Iya dia. Ini dia apa deh? Enggak. Mungkin dari situ dia udah suka. Masa mana tanya member? Member terus, ini. Terus rintangan hubungan Caca sama Aheng apa? Pastinya dari pasti pihaknya Juan. Pihaknya itu. Juan. Juan maksa. Enggak. Seriusan? Jadi saya harus berarti enggak. Berarti si yang dia sama si Haris udah enggak biasa aja Harisnya. Oh, gitu lebih batu sandungannya tuh dari orang tuanya Juan itu, mamahnya. Berarti nanti lawannya si Aheng ini adalah kak ibu batu tirinya, ibu tirinya yang mengusir dia waktu kecil. Iya. Jadi dia lagi yang ingin merebut dia lagi. Oh, berarti ibunya mau ngambil hartanya Aheng juga, harta aslinya. Iya, sepenuhnya dikasih untuk Juan. Ya ampun. Complicated. Let's go. Bukannya Juan udah kaya ya? Kenapa dia ribet gitu, Mai? Jadi karena ada serakah. Kan dia mau mati, Mai. Ini julitan apaan sih? Emang mau mati bisa, bisa. Mati. Dikit-dikit mati. Meninggoy, meninggoy. Dikit-dikit kena azab. Dikit-dikit meninggoy. Ketabrak dulu belum sebelum meninggoy. Oke. Terus ya udahlah, apa namanya? Ini panjang banget nih fotonya. Panjang banget dia. Ya dulu sama Bendy enggak gini. Gini kok terus. Oke, okay, gini. Terus. Kayak sepi-sepi aja kayaknya. Enggak, ini. Kayak sial nonton dong. Seru enggak? Sampai habis enggak? Berapa menit ayo? Berapa menit ayo? Nonton gue. Kan enggak di YouTube, ngapain gue? Di YouTube. Di YouTube ya gini. Punya Fendi juga di YouTube. Di YouTube aku enggak parah. Kalau nonton cuplikannya doang ya. Ini cuplikan doang kan parah. Lawan lo. Maaf ya. Ras. Terus akhirnya Wajikin tuh tadi. Terus akhirnya Aheng sama Caca ini enggak setelah enggak, sorry. Pertanyaan gue ini. Terus akhirnya gimana tuh dia ngelawan ibunya Juan? terus apa namanya, Juannya tau nggak Aheng suka sama Caca? Ya, tahu. Ya, pada awalnya Juan itu bilang mengikhlaskan Caca untuk si Aheng. Dia berusaha menjadi kakak yang baik ya, tapi mamahnya yang tiba-tiba ingin mengadakan pesta pernikahan. Oh. Tunangan. Terus Caca gimana? Iya. Marah besar sama mamahnya. Oh. Jadi mamahnya mamanya Caca dengan mamahnya Juan itu bersengkokol. Bersengkokol. Nah, itu jangan dong. Jangan aja joinan. Joinan gitu. Kerja bareng gitu. Saya buat kayaknya buat perusahaan gitu ceritanya. Perusahaan Sembilan Jaya banyak. Halo. Kayak kenal. Ini mau dijual ini. Asal jangan sampai gua ngajurin. Stres. Oke. Gini yang itu sih sifat Juannya. Jadi Juannya itu digambarin kayak pengecut gitu loh. Dia enggak berani ngelawan mamahnya. Jadi walaupun awalnya emang dia bilang kan, oh udah gue ikhlasin si Caca buat lo. Tapi ya setelah mamanya kayak ngasih ultimatum, gak bisa lo harus sama Caca gitu. Ya dia kayak, gue gak bisa, pasal gue gak bisa ngelawan mama gue gitu. Nah itu jadi konfliknya. Dia tahu betapa sakit mamanya ketika bapaknya harus nikah lagi. Oh makanya dia sayang banget tuh. Walaupun mamanya jahat tapi
Ya, jadi mama dia bakal kayak gitu kalau semua ini gak terjadi. Yeah. Itulah jadi konfliknya si Juan sama si Aheng. Ya, kenapa hubungan mereka dingin itu kayak dari situ tuh itu akhirnya. Oke. Terus akhirnya gak nikah kan? Marahlah si Caca ke mamanya. Terus akhirnya Aheng datang. Enggak sih, jadi kayak saya. Ya. Kepak. Berindu yuk maju. Nangis. Terus sih. Terus ada bagian yang apa ya, yang lo sampai nangis itu tuh. Sedih dari. Apa tuh? Itu tuh yang bagian apa sih? Pertama yang menurut aku yang sedih itu pas si Aheng bertemu mamahnya. Ya, Haci apa gimana? Dalam mimpi. Iya, mamanya kan udah meninggal, ya. Ziarah lah sih. Masalah ngomongnya baru ziarahan ya, baru batu nisan. Ziarah. Ketemu mamanya, gue pikir ini film Haci. Aheng, anak yang sebatang. Pikiran gue kayak penthouse gitu kan, udah mati terus muncul lagi, mati muncul lagi. Oh, begitu ya. Iya. Nonton dong. Walaupun saya enggak nonton, saya tahu. Ya kan Aheng. Oke, oke, oke. Nah, dia waktu ziarah itu menurut aku percakapannya sedih. Dia yang monolog gitu tuh gimana sedih. gimana? Coba. Satu kalimat, coba. Gimana? Gue lupa. Mah. Gitu. Mah. Ini Aheng. Ini Henry, Mah. Mah, Aheng datang. Oh, dia ini yang selamat ulang tahun. Coba jadi mamahnya, coba jadi mamahnya, bisa nggak? Bisa nggak jadi mainnya? Jadi mamahnya, gimana? Masih muda ya? Ya Aheng, mamanya. Oh, Aheng apa? Timbun. Jadi kayak Ateng sih. Gimana? Percakapan aku lupa. Pokoknya itu Aheng bilang. Ayo dong. Intinya dia ngomong apa? Ma Aheng datang, Ma Aheng akhirnya dapetin janji bawa pacar Aheng ke mama. Oh, dia mau Caca. Iya. Terus Caca bingung enggak? Ini apa, Neng? Kuburan dong. Supaya jangan nanya. Mai di dalam. Iya, Mai di dalam. Aduh. Aheng dah. Kayak gitu deh, terus ada yang Caca jadi, yang ada gak mau karena mau Aheng kalau ya, mungkin, tapi mungkin Caca nanya kali ya, ini kuburan siapa Heng? Enggak, jadi sebelum kejadian diajak gitu kayak, ayo temenin aku gitu. Nah, sebelum kejadian Caca, kuburan maaf, itu ada kejadian potong. yang menguras air mata, yang Aheng diputus beasiswanya dari diberhentikan dari beasiswanya akibat si mamahnya Juan. Gitu. Terus sampai dia ngomong ke dia lagi di kampus ngomong bahwa Aheng tuh anak haram. Gitu-gitu. Si mamahnya Juan ini. Makanya sampai tante di kampus kerjanya gitu. Soalnya kan dia kayak istilahnya donatur atau donatur PMI. Karena mamanya Caca tahu ya betapa sakitnya pernikahan karena bisnis. Iya. Tapi dia Caca sama Juan gitu. Dia mengulangi itu lagi ke anaknya gitu lah. Kenapa gitu? Kenapa sih orang tua? Hashtag boikot mamanya. Mamanya Juan. Mamanya Juan. Hei mamanya Juan. Tante. Kamu nggak akan ada di TV. Sampai aja. Hashtag boikot mama Juan. Boikot. Datang ke sini. Ayo kita tantang. Ayo tanda tangan kita petisi mama Juan. Petisi.org. Tolong mama Juan. Nah itu. Ya nggak lucu ya. Viralin aja apa Mama Juan? Mama Juan nih. Boikot Mama Juan. Hashtag boikot Mama Juan. Tapi sih namanya Sonya ya. Turunkan tante Sonya. Yeah. Sonya. Sonya. Turunkan tante Sonya. Sonya itu merek TV. Sonya merek TV. Apa kita naik? Apa kata kita naik di Twitter sekarang dan bilang boikot Mama Juan? Boikot Mama Juan. Ayo. Boikot di Twitter. Boikot Mama Juan. Mama Juan apa tante Sonya nih? Entah tante Sonya ada yang itu loh. Ada yang tersindir. Boikot Mama Juan. Mama Juan aja. Ada Mama Juan juga gimana? Iya kan Mama Juan yang Aheng gitu bilang. Mama Juannya Aheng. Boikot Mama Juan, udah gini doang. Iya. Nah, yuk lanjut. Terus apa ngomong di kuburan mamanya. Sampai lama tuh. Ya, terus sampai nangis-nangis itu enggak? Dia enggak lupa nyiram bunga kan? Enggak. Bawa dia bawa apa bunga favoritnya?
Kenanga. Emang kenanga ya? Oh iya. Bunga kenanga sama mawar putih. Tuh. Jadi kenanga sama ada mawar pink. Apa sih? Jalan jalan sepanjang jalan. Bunga kenanga sama kopi kenanga. Sembur nih. Woi, buka. Terus di situ ya Aheng curhat sama mamanya betapa beratnya hidup dia gitu sampai Aheng gimana jadinya nggak lanjut sekolah. terus mamanya Aheng nyaut lagi itu nyautnya maaf Aheng mah beasiswa Aheng diputus mah Aheng nggak bisa kuliah lagi dong bagi dari kubur neng tong, mau aja capek tong, aus tong, lu malah cerita tong, lagi tong, nggak ada air tanah, kenapa tuh gak punya air tanah? Karena air hujan ada bulu, mah, lagi kering kerontang gitu. Mah sempit gak di dalam tuh? Gak. Lovable diboikot. Gimana itu setelah beasiswa dicabut segala macam mama yang Juan bikin rusuh terus akhirnya nah, gitu. Ya gimana? Apakah semua itu siswa mas apakah semua mahasiswa di sana percaya? Gimana ya. Cara balikin kepercayaannya atau gimana? Itu atau jadi gitu, hal itu bikin trending lagi. Kemarin kan trending bahwa siapa? Caca dekat sama Henry yang baik-baik terus trending lagi mamanya Juan yang diagung-agungkan sedangkan Henry sama Caca yang dihujat abis-abisan. Nah itu yang buat Henry hampir putus asa. Itu dia tuh ngilang tuh, makanya sebelum acara ke makam itu dia ngilang ke pantai utara ya Wak? Iya. Pantai selatan kali. Ancol. Gak boleh pakai baju hijau loh. Ke Ancol. Jauh banget ke pantai selatan. Pantai Selatan ke Pangandaran, lu dari Jakarta ke Pangandaran jauh banget. Ya udah sih, lu ngapa sih? Pantai aja. Malah bisa. Tinggal Ancol gitu ceritanya. Ke pantai lah gitu lah, istilahnya ke pantai lah istilahnya. Ya itu, di situ dia galau-galau menikmati angin malam. Ya, terus ngomong aja ibu ya, ngomong ketiduran kopi gitu. Hilang anyut gitu ya. Jangan jualan kopi. Terus dia ke situ tuh enggak Indomie. Tapi sepi kan? Sakura ga sih? Sakura jarang gue. Dari situ tuh kayak digambarinnya si Aheng udah kayak putus asa gitu. Pasti pembaca nyangka bakal ada hal-hal buruk sih di situ jadi sama Aheng. Tapi ternyata bunuh diri gitu-gitu ya. Iya kayak gitu. Ternyata malah ada lawakan. Ya, ternyata, apa tuh? Gak boleh dikasih tahu dong. Malah tahu ya, lah. Duga-duga dong. Iya, tentu duga-duga situ. Bokap, nyokapnya ini bangkit. Sebab enggak usah beli bukunya deh. Nonton aja deh. Habis ceritanya. Ya emang kenapa sih? Oh gitu ya, Papi sekali aja. Ya kan, lu tahu tengah malam di pantai gitu deh. Ketemu emaknya, emaknya jalan di atas air. Oh, emaknya ternyata. Emaknya katara ternyata. Iya. Nah, dengan kepala sayap. Aduh. Oh, capek. Ya kan tengah malam pantai gelap gitulah sendirian lagi dan terus Aheng lah gimana sih walaupun lagi galau-galau gitu tetap sifat konyolnya ada terus tiba-tiba dia aduh serem nih ada jurik kali ya ada jurik beneran banyak gue udah bilang kayak dia sok-sok merinding gitu loh kayak aduh ada jurik gak sih gitu terus ada yang manggil dia jurik setan tuh udah manggil dia dari kejauhan gitu loh aheng gitu bener kan makanya terus pas dia diem gak ada lagi suaranya dia cari orangnya iya gak ada siapa-siapa terus diam-diam lagi kayak aduh tak makin merinding nih ada yang manggil lagi aheng pas berbalik nah itu pas berbalik adalah itu nggak terduga sekali gitu kan abang everybody clue kasih clue. Oke. Clue-nya Cinggu. Cinggu. Okay. Oh, I know. Berarti tuh kalau menurut kalian endingnya gimana? Apa menurut kalian terbayarkan atau puas nih sama endingnya gitu kan atau gimana?
endingnya kalian sebagai editor, kenapa endingnya tuh ciamik gitu buat dibaca? Keren banget sih soalnya, apalagi sebelum epilog ya, itu karena ada ini nggak usah bagus-bagus sih karena yang megang ya. Iya, tapi bener apa sih apa dari pertama dari sisi penulisannya tuh dia rapi banget sih, rapi banget. Di, aku juga sama Suci tuh juga ngeditnya nggak ribet gitu, rapi tulisannya. Terus juga penggambarannya tuh emang bagus banget, penggambaran adegannya. Dan di endingnya itu yang bikin itu sih, tiba-tiba ada plot twist yang bikin bahkan si Ahengnya aja bingung sama plot twistnya hidup dia ini. Ahengnya sendiri aja bingung dengan plot twist yang diciptakan sama penulis. Kenapa dia bingung? Karena itu ya, sebuah plot twist dah. Adalah anjir, okay, I hate okay. Ternyata keluhnya dong, keluhnya ada itu. Kan nama panjang Aheng ini Hendry Jewe di tulisannya. Ternyata W-nya itu bukan Wijaya. W-nya itu adalah apa? Wakwan. Apa dong? Dari tong satu dong, Wakwan. Bapak mana, Bapak? Di J-nya apa? Hendry Julian. Hendry Julian wa. Wadidaw. Kan Wijaya itu keluarga bapaknya ya. William pasti kan. William apa sebutin ya, sebutin dari W. Wow. Wisnu. Wisnu utama. Tapi kenapa bisa namanya jadi Wijaya? Wonderland. Nah itu kan emang bapaknya namanya Wijaya kan? Jadi emang maksudnya asumsi aja. Iya, nama bapaknya Wijaya. Di aktenya tuh cuman Hendry Julian W. Tapi ternyata bukan Wijaya. Ternyata bukan Wijaya. Wijaya itu nama bapaknya ya. Nama bapaknya itu bukan Wijaya. Bukan Wijaya. Tapi Wi Dodo. Pantesan ternyata kaya ya. Ternyata ada Wijaya tanpa presiden. Adanya Kaisang. Aing Julian Widodo. Plot twist banget. Gua tahu sih. Asli itu plot twist banget. Padahal dia anaknya Jokowi. Pantes ya. Pantes ya Aing suka bercanda. Iya. Oh. Takut. Lu kalau mau sama gini enggak apa-apa. Gua sok gini orang saya namanya totalitas. Apa? Oke, ternyata dia lagi Jokowi. Kayaknya Jokowi. Aduh pusing. Terus. Nah, itulah potisnya kan. W-nya itu bukan Wijaya, adalah adalah itu. Winata. Dari William. Wi guna. Panjang. Nah, dari situlah kehidupan Aheng berubah. W-nya itu ternyata berubah. Berarti maknya masih di Wedu. Tadi W. Enggak. Dulu ya sampai C dah. Berarti jadi huruf W itu yang merubah hidupnya Aheng. Oh. Apa tuh? Berarti maknya enggak apa ya enggak apa Wijaya. Bisa. Agak itu gitu agak lah. Rumit lah istilahnya konflik keluarga Wijaya dengan mamahnya itu. Makanya mamanya hamil di luar nikah. No, udah nikah kan. Udah nikah. Sah secara hukum. Nah, tapi bukan anaknya Wijaya. Cari di novel. Iya. Aduh. Nah. Capek ya. Bener-bener ya Allah, penasaran banget. Mama Dede, oh Mama Dede. Coba lihat gimana sih? Siapa? Oh, W-nya ternyata. Ting. Wah, dibuka sepenuhnya aja. Padahal ini enggak ending. Ini kan segini nih. Masa tiba-tiba actingnya? Cuma segini doang lagi ngeliatnya. Oh, ternyata W-nya. Akhirnya gini kan kelihatan ya. Ini segini. Oh, ini. Loh, lihat cuma titik doang. Kok enggak isi? Oh, penipuan. Sama kayak coba sama video dong. Siapa? Aduh, Kak. Dia pula hati-hati ya. Tukang bakso. Iya, tukang bakso pakai walkie talkie. Oke. Oke. Oke aja deh. Oke. Ya udah.
yang mau gugur mau ulang. Yuk, siap-siap buat kalian yang pengen ikut pre-order atau yang belum ikut, yang penasaran, ikutin pre-order Aheng bukan ini Aheng bukan Dilan. Ya, ini dia bukunya. Ini Aheng bukan Widodo. Pre-ordernya tanggal 25 Agustus 2021 di Lovable Redaksi. Penjualannya di Lovable Store, bisa di toko mana aja ya. Toko buku kesayangan Anda pokoknya ya. Betul sekali. Pokoknya cek aja info ya di Lovable atau di Instagramnya penulisnya atau di Twitter. Oke. Terus harganya dong kakak, pengen kasih tahu dong merchandise harganya berapa aja? Harganya itu kalau lagi coba pre-order, dong kak sebutin harganya. Tadi kak, coba kak, ayo kak, ayo kak, cepetan kak, ada berapa paket kak? Bisa. Bisa. Coba. Ya, tadi aku ingat tuh harganya ada 3 paket. Ada 3 paket. Jadi khusus pre-order ya. Ada paket. Paket Caca, harganya paket Juan, sama paket Widodo. Aheng. Terus kalau berapa harganya kak, jangan. Harganya tuh yang paling murah paket Aheng. Berapa? Paket Aheng. Sekian. Ayo kak lanjut. Nah yuk, ada paket Aheng itu harganya 79.600. Iya, itu khusus pre-order aja ya. Iya. Dapat apa aja kak? Ada buat buku, bukunya ada tanda tangan. Udah pasti ya. Ini suka banyak yang nanya kak, bonus ini dapat buku nggak? Udah tahu jualan novel. Jualan novel. Jualan novel, bukan nih jualan sambung ayam. Ya buku amat namanya jualan novel, kita jualan novel. Ada mobil, dapatnya buku. Kalau nanya kak ada karet gelang, nah itu boleh tanyain. Tapi kalau emang ada novelnya, lah kita jualan apa? Hah? Gula linjot, leker. Terus ya, pakai Caca itu harga pakai Taheng. Buku sama tanda tangan, ada bookmarknya. Bookmarknya itu bentuknya KTM loh. Kartu tanda manusia. Tahu kan? Tanda maha mahasiswa. Nah, terus ada surat eksklusif dari Aheng buat pembaca. Suratnya itu isinya apa tuh isinya tuh? Iya, itu tentang pesan-pesan Aheng buat pembacanya untuk tidak menjadi Aheng kedua. Ketiga. Emang kenapa Aheng kaya ya? Saya pengen. Tapi masalah hidupnya gak boleh itu kali ya. Apa tertawa tapi punya luka banyak gitu ya. Kayak gitu semacam itu. Bookmark udah pasti ya. Ada quotes card. Quotes card ini kita ada 4 desain tapi nanti kita dapetnya random. Satu paket satu. Kayak ini enggak sih kayak beli album? Iya, kayak dapet album. Random terus bisa tukeran gitu enggak sih? Bisa banget. Iya, coki-coki yang bobo itu kan random. Aja. Terus dapat ini juga nih. Dapat stiker WhatsApp digital. WhatsApp. Iya. Gitu ya. Iya tuh oh gerak-gerak itu stiker WhatsApp yang lucu. Iya. Ada gifnya bisa gerak-gerak, ada ngeng gitu. Dah. Motornya ya, ya. Ada diskon kalau mau belajar belanja belanja buku lagi di Lovable Store. Terus ada subsidi ongkir. Ya. Terus ada paket Caca. Paket Caca 99.900. Iya. Apa itu? Itu ada, dapat buku. Ada yang dapat notebook gitu. Iya. Notebooknya itu tuh kayak catatan bisa digunain buat jurnal gitu nggak sih? Bisa banget. Iya. Gitu. Dalamnya ada kita bikin catatan-catatan udah ada template-nya juga jadi kalau mau ngisi tinggal ngisi tapi ada juga bagian halaman kosongnya. Catatan kayak catatan harian si Ahengnya itu kali ya soalnya ada apa tuh apa lawakan Aheng ya, ada yang buat sepatu punya Aheng apa isinya kan contoh satu. Nah contoh satu isinya itu tadi ada quotes temennya Aheng ada ini. Oh jangan dipasang yuk, jangan dipasang yuk. Saya nggak tahu apa-apa dong. Terus ada kitchen Spotify-nya juga. Ini Spotify playlist-nya siapa? Playlist-nya Aheng. Jadi lagi baca buku bisa tapi nggak buka
sih? Emang lu mancing-mancing lu. Jadi tandakan burung harus masuk. Iya. Pokoknya paket Hey, dibuka ya. Pokoknya paket Caca ini semua yang ada di paketnya Aheng ditambah notebook aja ya. Harganya 99 yang tadi kan 79. Terus ada paketnya Juan. Harganya 194.500 tapi dapat tumbler, dapat tote bag serut gitu, terus ada notebook juga, paket lengkapnya ya. Ini ya. Paket lengkap semuanya. Wow. Warna khusus tumblernya juga beda loh kita. Warna iya, warna, warna coklat warna gold, gold gitu. Coklat gold. Oh iya. Menandakan apa tuh? Menandakan kemewahan. Kemewahan. Juan itu mahal. Itu emas asli yang Juan kan kalau ngelamar. Oh iya. Itu berlapis emas asli. Candal ya. Oke. Oke, kalau mau ikutan PO. Kalau enggak percaya itu emas asli, coba ke toko emas. Bisa tanya Mas. Iya, minta ditimbang, minta ditimbang sama Mas. Kiloin di Madura. Dah, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Yeay! Kita kelar juga. Jangan lupa tanggal 25 Agustus. Terima kasih. So bumerang gitu dong. Oke,